Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-109. Daripada surah Al-Maidah, Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yawma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu mada ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Yang bermaksud, ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu, yakni oleh umat-umat kamu dahulu, ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu, yakni pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagimu, kerana sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan segala perkara yang ghaib. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada sesi yang lepas telah saya jelaskan apakah hubungan di antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menyeru kita agar memperingati tentang hari kiamat. Dan konteksnya ialah hari yang mana Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan segala rasul yang Allah Taala utuskan mereka kepada pelbagai umat manusia di pelbagai tempat dan masa yang berbeza. Lalu Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat nanti, "Madza ujibtum min aqwamikum?" Apakah reaksi yang diberikan oleh umat kamu semua kepada kamu? Walaupun dalam ayat ini Allah menyebut Allah mengumpulkan para rasul pada hari kiamat, sedangkan di hari kiamat nanti bukan rasul sahaja yang dikumpulkan, namun semua manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Maka hikmah disebut di dalam ayat ini Allah mengumpulkan para rasul itu ialah untuk menzahirkan kemuliaan mereka dan untuk menunjukkan bahawa tidak ada keperluan untuk menyatakan golongan manusia selain para rasul, kerana mereka semua adalah kaum yang merupakan pengikut ataupun yang tidak mengikuti tetapi menjadi umat rasul-rasul itu sendiri. Dan bila Allah berfirman, "Madza ujibtum?" Dan Allah tidak berfirman yang bermaksud, apakah kamu, wahai rasul-rasul, telah menyampaikan risalahku? Tetapi Allah bertanya, bagaimanakah reaksi umatmu terhadapmu? Membuktikan kepada kita dan menunjukkan bahawa rasul-rasul itu telah pun menjalankan tugas masing-masing dalam ataupun dengan sempurna. Maka tidak perlu lagi ditanyakan kepada mereka adakah mereka telah melaksanakan tugas mereka sebagai rasul, menyampaikan risalah Allah kepada umat masing-masing. Tetapi Allah bertanyakan, apakah atau bagaimanakah reaksi, bagaimanakah penerimaan kaum kamu masing-masing terhadap dakwah kamu itu. Dan untuk ataupun dan bertujuan untuk menyatakan bahawa golongan yang menyalahi ajaran rasul-rasul itu dalam kalangan mereka, merekalah yang bertanggungjawab, merekalah yang akan menerima akibat daripada tindak tanduk mereka ketika di dunia yang menyalahi dan menentang ajaran rasul-rasul tersebut.
Lalu Allah menyatakan lagi jawapan para rasul itu terhadap pertanyaan Allah tadi. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Mereka berkata, kami tidak ada sebarang pengetahuan mengenainya ya Allah. Sungguhnya engkaulah Tuhan, engkaulah yang maha mengetahui segala perkara-perkara ghaib. Jika kita perhatikan jawapan rasul-rasul ini mengandungi pelbagai hikmah. Di antaranya apabila mereka menjawab, mereka tidak ada sebarang ilmu, la ilma lana. Dan kalimah la ilma lana ini boleh kita terjemahkan dengan kata-kata, kami tidak ada sebarang ilmu pun atau sedikit pun. Kami tidak ada sedikit pun ilmu mengenainya ya Allah. Maka sekiranya dia persoalkan, mengapa para rasul itu menafikan bahawa mereka sama sekali tidak tahu, sedangkan mungkin ada sedikit sebanyak pengetahuan mereka tentang reaksi ataupun apa yang diterima ataupun bentuk penerimaan umat masing-masing. Mereka semestinya mengetahui serba sedikit, tetapi mereka menjawab dengan mengatakan la ilma lana, tidak ada sedikit pun ilmu pada kami. Maka jika dipersoalkan sedemikian, maka jawapannya ialah bahawa ucapan rasul-rasul itu adalah termasuk dalam bab at-ta'dib ma'allah, bab beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka ingin katakan bahawa ya Allah, kami tidak ada sebarang ilmu untuk dinyatakan berbanding dengan ilmu-ilmu-Mu ya Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan kami, walaupun kami mengetahui serba sedikit bagaimana reaksi dan penerimaan umat kami masing-masing, tetapi pengetahuan kami itu tidak lebih, tetapi hanya meliputi perkara-perkara yang zahir sahaja. Adapun ilmu-Mu ya Allah, wahai Tuhan kami yang mengutuskan kami, ilmu-Mu sangat sempurna dan meliputi yang zahir maupun yang batin, yang dapat dilihat maupun yang ghaib tidak dapat dilihat. Maka itu hikmah yang pertama. Yang kedua, rasul-rasul itu berkata sedemikian sebagai suatu bentuk pengaduan, sebagai suatu bentuk menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menentukan, memutuskan di antara mereka dengan umat-umat mereka yang telah mendustakan mereka. Itu yang kedua. Hikmah yang ketiga, apa yang mereka maksudkan dengan kalimah la ilma lana itu ialah kami tidak ada sedikit pun pengetahuan ya Allah tentang apa yang mereka lakukan setelah kami berpisah dengan mereka, dan setelah kami berpisah dengan golongan atau generasi selepas mereka, kerana ilmu kami, pengetahuan kami hanya terhad tentang apa yang kami saksikan semasa hidup kami, tentang golongan yang kami bergaul dengan mereka selama hidup kami bersama mereka. Adapun yang selain itu tidak kami ketahui. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Maka jelas kepada kita bahawa rasul-rasul yang diutuskan Allah sama sekali telah melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada mereka. Maka yang akan dipersoalkan nanti di hari kiamat bukanlah tugas mereka yang telah mereka laksanakan, tetapi yang akan diperlihatkan ialah apakah akibat daripada sikap umat manusia, umat rasul-rasul itu yang telah mendustakan ajaran-ajaran rasul tersebut, maka pasti akan ada akibatnya di hari kiamat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita sambung pada ayat yang ke-110 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Yang bermaksud ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, kenangkanlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril, iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis membaca dan hikmah pengetahuan, khasnya kitab Taurah dan kitab Injil. Dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat. Lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata, bahawasanya ini hanyalah sihir yang terang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Nabi Isa dan ibunya, Sayyidatina Maryam. Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, udzkur ni'mati 'alaik wa 'ala walidatik." Sehinggalah ke akhir ayat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idz qala Allah, ingatlah, sebutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, atau tatkala Allah berfirman, sama ada ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ditujukan kepada kita yang membaca Al-Quran, untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah yang akan diceritakan. Dan Allah menyebut ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam. Dan ia merupakan sambungan daripada ayat sebelum ini yang mana Allah menyebutkan hari yang mana Allah mengumpulkan para rasul. Maka dalam ayat ini pula Allah menyebutkan antara rasul yang disebutkan atau yang akan ditanyakan itu ialah, yang akan disebutkan ialah Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam, iaitu mengenai nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan ke atas baginda dan ibunya. Dan bila kita lihat dalam ayat ini, Allah menyatakan idz qala Allah, tatkala Allah berfirman, tatkala Allah telah berfirman. Sedangkan kata-kata ini adalah sesuatu yang akan berlaku pada hari akhirat. Maka hikmah ialah untuk menunjukkan sesuatu itu pasti akan berlaku, bahawa situasi yang mana Allah akan berfirman sebegini rupa kepada Nabi Isa AS pasti akan berlaku, tidak ada keraguan padanya pada hari kiamat nanti. Maka kerana itu Allah bawakan dalam bentuk fi'lul madi, idz qala Allah. Maka ia bukan bermaksud perkara yang telah berlaku, tetapi menunjukkan perkara yang pasti berlaku pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Maka apakah yang diminta oleh Allah kepada Nabi Isa untuk mengingatinya, iaitu nikmat-nikmat yang diminta oleh Allah untuk Nabi Isa mengingatinya, insya-Allah akan kita lihat dalam pertemuan akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.